sebagai upaya membantu program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Tarakan. Lantamal 13 kembali menyiapkan 1.500 dosis vaksin jenis Sinovac yang bersumber dari KKP kelas 2 Tarakan untuk diberikan kepada mahasiswa. Vaksinasi berlangsung di kampus Universitas Borneo Tarakan atau UBT dan ditinjau langsung oleh Danlantamal 13 Laksma TNI Edi Krisna Murti. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 13 Letkol Marinir Parison Renaldo Siregar mengatakan, TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 13 menggelar serbuan vaksin massal kepada para mahasiswa. Kegiatan serupa sebelumnya juga sudah banyak dilaksanakan oleh Lantamal 13. Harapannya, percepatan vaksinasi segera terpenuhi sehingga semua aktivitas dapat berjalan normal sedia kala. Adapun dalam vaksinasi mahasiswa tersebut, Lantamal 13 melibatkan 53 tenaga kesehatan yang terdiri dari beberapa fasilitas kesehatan. Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan atau mempercepat kegiatan vaksinasi yang ada di Kota Tarakan sehingga bisa mengembalikan kehidupan yang sebelumnya ataupun kehidupan yang normal yang diharapkan oleh masyarakat yang ada di Kota Tarakan ini. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UBT, Daud Nawir mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Lantamal 13 atas bantuan vaksinasi kepada mahasiswanya. Hal tersebut ia nilai sangat membantu mahasiswa UBT yang hingga kini kesulitan mendapatkan vaksinasi untuk persiapan kegiatan perkuliahan di kampus. Dengan adanya vaksinasi kali ini, ia berharap perkuliahan di UBT bisa berjalan lancar dan ada rasa aman ketika melaksanakan kegiatan di kampus. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Lantamal atas bantuannya melaksanakan vaksinasi kepada mahasiswa kami yang notabene memang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Mudah-mudahan keberlanjutan kegiatan ini dapat melibatkan semua mahasiswa yang dilaksanakan sehingga seluruh mahasiswa kami dapat mendapatkan vaksin dan dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan perintah dari Kementerian. Jan Nuryansyah melaporkan.